Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita semua di Bicara Ngobrol. Hari ini kita ada di Villa Kuda. Kita akan ketemu dengan kakak kelas kita yang lumayan sangat spesial. Nanti kita cari tahu dia angkatan seberapa, apa yang spesial dari beliau. Nanti kita kepoin di sana. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ini yang saya bilang tadi spesial. Nanti kita cari tahu spesial dari mana. Kita kenalan dulu deh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini kita tanya-tanya dulu nih, beliau ini siapa? Kita dari Semaput, Pak. Dari Semaput. Semani punya cerita. Kita di acara ngobrol spesial. Ngobrol yang sangat spesial karena hari ini saya ketemu dengan seorang yang memang sangat istimewa. Nanti kita cari tahu dulu dia siapa, beliau ini siapa, angkatan tahun berapa. Nanti kita cari tahu. Sekarang ini siapa, perkenalkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Adi Hartman. Saya lulus dari SMA Negeri 2 Ciawi dulu, namanya dulu ya. Jadi saya lulus tahun 1980. Jauh. Jadi ya memang banyak kenangan manis saya waktu sama teman-teman di sekolah di SMA Ciawi. Alhamdulillah kenangannya sangat banyak dan sangat berkesan. Jadi ya memang di sini kebetulan tahun lalu ini saya ikut kontestasi pemilu dan mungkin ini dulu ya, selepas kuliah ke sekolah dari SMA Ciawi, saya kuliah di Universitas Pajajaran Bandung. Saya ambil jurusan biologi. Sama-sama juga seangkatan saya dan seangkatan 80 juga itu Des Wiryantonio. Dulu juga sama-sama sekolah di sini di Jawi. Terus beliau almarhum masuk tahun 81 di bawah saya. Di bawahnya. Iya. Tapi dia sekarang udah almarhum, baru almarhum di Sukabumi kalau nggak salah. Saya ambil kucing. Iya di sana dan saya banyak bekerja di dunia usaha. Saya jadi wira swasta. Awalnya sekolah lulus dia. Kalau lulus dia saya sempat bekerja di perusahaan tapi cuma bertahan sekitar 2 tahun, terus saya jadi wira swasta. Saya banyak aktivitas di organisasi, terus saya dari ini sampai terakhir sekarang saya menjabat sebagai salah satu wakil ketua umum Kadin Indonesia. Jadi tahun lalu kebetulan saya diminta untuk ikut dalam konsentrasi organisasi politik. Saya belum pernah berpolitik pada tahun kemarin itu. Saya diminta untuk membantu 02 Pak Prabowo. Di bangku tengah. Diminta oleh pemerintah untuk membantu Pak Prabowo berhubung misi beliau pada saat itu apabila pernah akan menuju mengenai program ekonomi kerakyatan. Ini saya melihat itu sangat menarik, karena itu saya menerima untuk pemerintahan beliau untuk saya nyalek dari Bogor ke Anjur. Oh, Bogor ke Anjur. Jabar 3. Iya. Nah, setelah itu saya sekarang sudah dilantik sebagai pergantian antar waktu menggantikan Pak Surya dan Pak Dewa. Oh iya ya, itu ya. Jadi itu sedikit kalau yang pandang kira-kira kegiatan mungkin saat ini ya. Ya. Kegiatan.
saya swasta tetap, ya. Sambil saya sekarang sebagai anggota legislatif. Kita kembali ke masa lalu dulu nih Kak. Iya, iya. Kembali ke masa mungkin kakaknya pernah dulu ya. Iya. Mungkin ada apa namanya guru yang masih diinginkan atau mau ketemu kan siapakah ada apa yang memang pengen ketemu belum pernah ke sekolah lagi nggak saat ini? Sekolah itu ada, beberapa kali ada, karena saya masih sering ke jauh. Tapi dinikmati kan, dinikmati. Itu satu ciri khas SMA Ciawi itu ya, yeah. sampai saat sekarang udah enggak kali ya? Masih ada, masih seperti itu. Setiap kita wawancara perangkatan kok sudah banyak banget kan, dan selama ini ngobrol dengan beberapa angkatan kok seperti itu, lihat nggak? Cuma mungkin karirnya sudah jauh lebih sopan sedikit. Ya? lebih sopan betul. Kemudian Kak, kegiatan kakak saat ini ya, yang kakak tadi bilang sudah di mungkin di level yang lebih tinggi gitu kan ya, di apa namanya, mungkin ini pengalaman pertama mungkin. Pertama. Saya belum pernah berpolitik. Oh, belum pernah berpolitik. Pertama kali. Tapi sekali berpolitik langsung. Alhamdulillah. Ya. Itu karena sama Ciawi. Karena sama Ciawi, benar. Ya. Betul kan, sama Ciawi. Betul ya, sama Ciawi. Ya, solid lah. Angkatan kita waktu dulu, ya solid lah. Mudah-mudahan ya, angkatan-angkatan yang baru ini juga. Ya, kita memang perlu networking kita itu harus jalan. Semua teman-teman, kita teman-teman angkatan kita aja, bukan hanya di sini, Jepang, Bogor, Bandung, ada Bumi, ada sampai di Bali pun ada. Gitu.
Jadi ya itu silaturahim kita masih berjalan. Ini juga kan perlu Bapak tahu, semakin ini mungkin Bapak belum terlalu paham semakin itu apa gitu. Jadi saya cerita sedikit. Awalnya kita mau ini, kan Bapak tahu kan kita mau apa dari angkatan pertama sampai angkatan yang 2020. Nah waktu itu pandemi datang. Ini sudah tersebar lah. Nah, akhirnya kita bikinlah suatu wadah untuk mempersatukan dari angkatan 79 sampai dengan untuk suatu hari yang secara tidak langsung mungkin dengan begini saya jadi ketemu kan orang yang spesial ya, misalnya saudara. Jadi mohon dukungan buat kita dari kakak untuk ya lebih luas mungkin buat semaniknya dan buat kita ya. Insyaallah, apa yang bisa kita? Ya, nanti kita kebetulan Kak Edi yang terima ini ya, mungkin dari kami. Ya. Nah, mungkin karena beliau ini memang orang yang sangat sibuk, jadi mungkin ngobrol-ngobrolnya kita tidak bisa terlalu lama. Iya, nanti kita bisa ngobrol lebih. Ya, kita nanti kita ngobrol yang lebih enak, lebih santai mungkin karena. Karena beliau memang ditunggu dengan kegiatan-kegiatan yang masih banyak. Jadi terima kasih dari kami semampu karena sudah mau meluangkan waktu buat kita, walaupun sebetulnya singkat banget itu belum ngarek-ngarek beliau itu siapa gitu ya. Tapi nanti di lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan. Pesan saya cuma satu buat adik-adik semua ya yang jauh, jangan minder, semua bisa, semua pasti bisa. Jadi apapun tergantung dari kita. Jadi bisa. Soliditas itu penting. Kita network sama teman-teman itu perlu. Jangan lupakan kawan-kawan kita. Jadi intinya bisa saya tutup silaturahmi lebih penting dari segalanya. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makmur Ajiben. Satu kata. Satu kata. Kita sebut ya kan Makmur Ajiben guys gitu ya. Ajiben guys. Makmur Ajiben guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.